Siap. Iya, Bang Bos. Halo. Siap. Assalamualaikum, Bang Bos. Salam. Persiapan turun ya? Siap. Turun. Nanti sore berangkat, Bang Bos. Ini lagi tugas dulu sebentar. Oke. Bang Bos, turun, Bang Bos. Ya. Siap, siap. Nanti kita ketemu di Tung Beda apa gimana, Bang Bos? Kamu cek aja lokasi nanti malam juga. Siap, siap, siap. Oke. Pakai anu ya, masker ya. Siap. Oke. Itu aja, yang penting jangan sampai ada rusuh apa semua ya. Siap, siap. Kita pakai seragam, seragam kan, Bang Bas? Iya. Siap, siap. Udah koordinasi dengan ini Ayo. panitia di sana, udah ikut ikut gak kumpul? Itu kumpul tadi malam, nanti kalau memang Bang Bas mau naik ke mobil Mako, soalnya tinggal koordinasi aja sama Korlap, nanti tinggal lihat turun ke penaikannya di urutan keberapa gitu, Bang Bas. Ya, lihat aja situasi nanti ya. Siap. Sama ini ya, Ya, Ustadz. Bang Bas, nanti kalau memang Ustadz ya Eka. bareng sama soalnya gimana, Bang Bas? Ketemu Ustadz Eka. Ya, Haji Selamat Ma'arif. Oh, ketu Pak Anu. Assalamualaikum, Babe. Kiai Haji ya. Iya. Ya, Kiai Haji Selamat Selamat Ma'arif. Ah, Babe. Oke, mau monitor ya untuk dikabarinnya pengamanan ya. besok Pak Babe korlap di Siap, siap. satu rumah Mbak, satu siap. dua Lagi banget ya. dikerahkan semua, Pak. Oke, jaga Siap, Babe. prokes, Besok, jangan Pak. sampai ada kerusuhan. Ah, Babe malam ini di mana, Be? Siap, siap. Apa nama, Bang Bas? Oke, yuk, makasih. Salam Besok buat malam semuanya. ini berangkat ke Jakarta, Babe. Merdeka! Siap, Bang Bas. Ah, nanti Merdeka! Babe ya, kalau Jaga ulama! udah di Jakarta. Ah, siap. Informasi Siap, ke kami jaga ya, Pak, ulama, Bang Babe. Bas. Jaga NKRI! Hidup NKRI. Oke, sip. Siap, Babe. Eh, nanti malam kami berangkat ke Jakarta, kami hubungi Babe. Ah, siap, Babe. Siap, Babe, siap, Babe. Ya, Assalamualaikum, Babe. Terima kasih, Babe. Baik, saudaraku, jadi kita akan datang dalam acara ini dan kita akan tetap menjaga kondusif, khususnya simpatisan PT yang turun, sesuaikan ya, jaga prokes, jangan ada kerusuhan ya. Kalau ada indikasi mau buat rusuh ya, tandai, serahkan ke aparat. Tidak boleh ada rusuh dalam kegiatan ini kegiatan murni, aksi super damai. Mereka, salam hormat buat semuanya. Ya, jadi kepada saudara-saudaraku semuanya yang sekiranya akan datang ke acara ini, ya saya minta tolong kita semua yang datangnya niatnya adalah kita silaturahmi. Niatnya adalah menyampaikan kepada pemerintah, tentunya dengan hal-hal yang beretika, menyampaikan dengan baik apa keinginan kita. Kalau saya secara pribadi, saya ingin menyampaikan di depan umum itu, meminta kepada pemerintah agar bebaskan Imam Besar Habib Rizik Syihab, dan ayo duduk dan mengajak duduk bersama-sama baik pemerintah maupun yang mengkritik pemerintah agar membuat agenda duduk sama-sama ya, apa yang harus kita kerjakan di negeri ini untuk menghilangkan, untuk mengurangi mengangahnya perpecahan ya. Karena tidak ada satu orang pun di negeri ini, bahkan di dunia ini, yang mengklaim dirinya yang sudah paling baik. Pasti ada kekurangannya. Dan kritikan-kritikan itu jadikan sebagai suatu masukan. Ya,
Siapa tahu dari kritikannya itu muncul solusi. Muncul solusi karena untuk membangun negeri yang besar ini tidak bisa hanya satu orang atau sekelompok orang. Jangan jadikan yang sering mengkritik kebijakan-kebijakan itu adalah musuh. Jangan. Seharusnya pada saat menerima kritikan, ajak duduk dan minta ada gak solusi tambahan untuk mengatasi permasalahan negeri kita ini. Baik itu masalah COVID, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah politik. Karena kalau orang yang mengkritik ini terus dijauhi, ini akan mengkristal. Perpecahan ini akan terus terjadi. Maka saya berharap kepada teman-teman, saudara-saudaraku, ya, yang akan hadir besok, niat kita adalah datang silaturahmi, aksi super damai. Janganlah ada niat untuk membuat rusuh. Jangan. Saya secara pribadi anti rusuh, anti yang begitu-begitu. Kita harus menyampaikan, judulnya saja di situ, aksi super damai. Dan saya yakin ulama-ulama kita, tokoh-tokoh agama kita yang datang, yang menyelenggarakan kegiatan ini, para panitia-panitia kita menyelenggarakan ini dengan niat yang tulus untuk silaturahmi, bukan untuk anarkis. Jadi kalau ada yang punya keinginan anarkis, lebih tidak usah datang kawan, karena ini pasti merusak acara ini. Mari kita datang, jadikan acara ini untuk mempererat tali silaturahmi persatuan anak bangsa Indonesia. Tadi saya baru telepon ya pemudanya Laskar Peta yang ada di Jakarta agar ikut ya, dan terus menjaga ya, dan terus menjaga ketertiban. Mungkin yang pakai seragam Peta mungkin hanya sebagian kecil, yang lainnya berbau ya. Ini saja kawan, yakinilah bahwa aparat yang menjaga kita ini nanti niatnya juga sama, datang ke sini untuk meyakinkan bahwa kegiatan kita berjalan lancar dan aman ya. Terima kasih kawan. Jangan ada niat untuk datang ke sana untuk membuat rusuh. Jangan ya, jangan kawan. Mari, jangan nama baik kegiatan ini. Terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.